Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, thank you kalau udah play video ini guys. Jadi video kali ini, as always kalau aku udah bare face kayak gini, artinya aku bakalan review produk skincare guys. Dan sesuai judulnya, aku bakalan review produk skincare dari Soulcan. Kalian pasti penasaran dong kayak gimana sih ini produknya. Okay guys, before watching this little video, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and don't forget to turn on notifications. So let's get to the review. Okay guys, jadi Soulcan skincare ini telah dipercaya sejak tahun 2018 untuk merawat kulit cantik wanita Indonesia guys. Nah, dan kalian jangan khawatir karena seluruh produk Soulcan ini dia sudah aman, sudah terdaftar di BPOM. Dan yang gak kalah pentingnya guys, ini itu semua produknya tuh aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga. Nah, ada dua series nih, yaitu whitening series dan juga acne series. Dan di sini aku bakalan review yang whitening series. Kan ini aduh bagus banget. Ini udah aku pakai selama 7 hari dan nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian waktu aku memakaian 7 hari gitu kan. Dan yes, aku bakalan aplikasiin lagi di sini jadi kalian bisa lebih paham. Dan guys, okay, langsung aja. Okay guys, jadi yang series Whitening Expert ini dia ada 4 produk, yaitu yang pertama ada glowing peelingnya, terus kemudian ada Vestamine spray, ada sunscreennya, dan juga ada extra white glow serum guys. Aku bakalan review detail dari segi keempatnya ini guys. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Kegunaannya semuanya itu benar-benar bagus banget dan emang aku udah ngerasain efeknya gitu loh setelah 7 hari pemakaian dan ya emang bikin kulit aku lebih cerah terus juga nggak kusam dan yang aku suka tuh bikin wajah itu aduh halus banget ya. Oke, langsung aja deh aku langsung praktekin ke kalian dan this is my bare face look kayak gini guys. Ini bare face look aku cuman pakai soft lens dan juga lip agar enggak pucet-pucet banget. Dan aku bakalan pakai ini adalah yang glowing peelingnya. Ini the best banget sih, aku suka. Ini tuh bener-bener yang aku banget untuk mengangkat sel kulit mati di wajah kita. Nah, ini bisa dipakai 2-3 kali dalam seminggu. Ini bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati kalian guys. Dia tuh teksturnya berbusa gitu. Tuh, ya kan? Teksturnya berbusa. Nah, setelah udah biasanya aku diemin dulu biar dia agak meresap gitu, nanti baru aku gosok-gosok. Udah deh, sel kulit matinya beneran yang terhempas gitu loh. Terus wajah kita jadi lebih mulus dan juga bersih. Nah, setelah itu nanti baru deh kita cuci muka. Setelah udah guys, nah aku udah cuci muka. Terus selanjutnya yaitu pakai extra white glow serum. Ini tuh dia mengandung 3 bahan aktif alami yang bagus banget untuk mencerahkan kulit secara ekstra guys. Biasanya tuh satu pump gini aja tuh udah bagus banget dan udah bener-bener merata ke seluruh kulit. Oke guys, nah aku udah pakai serum tuh kan kerasa banget wajah aku jadi lebih cerah gak sih? Lebih cerah terus lebih kayak halus gitu loh. Nih, oh my god, emang bener sih aku cocok banget sih sama si produk ini kan.
Dan guys, yang ketiga ini ada whitening sunscreen. Ini dia mengandung triple action, yaitu sebagai UV filter, terus kemudian UV absorber, dan juga sunscreen again. Yang ini tuh bagus banget untuk melindungi kulit kita nih dari paparan sinar matahari, apalagi kalau kita ada aktivitas outdoor. Nah, kalian wajib banget cobain produk ini. Sedikit aja tuh udah bagus banget. Ini udah beneran yang bisa nge-cover semuka kita, jadi beneran irit gitu loh guys. Tuh kan, kalian lihat kan, setelah aku kasih sunscreen itu juga jadi makin putih. Aduh, dan namanya whitening series banget. Aduh, Masya Allah. Paling seneng deh kalau ada produk skincare yang aduh bagus ini. Oke guys, ini udah pakai peeling, kemudian udah pakai glow serumnya juga, udah pakai sunscreennya juga, dan last step atau last produknya adalah ini adalah face tanning spray guys. Ini adalah spray wajah yang ajaib banget karena tuh dia tuh diformulasikan untuk membuat kulit kita lebih bercahaya hanya dalam sekali pemakaian. Tuh, aku bakalan semprot dan itu beneran seger banget gitu di wajah, walaupun kecil, tapi ini kecil-kecil sampai rambut loh. Malah enak kalau misalkan kalian lagi pergi, langsung bawa aja di dalam tas. Kalau misalkan kalian ngerasa butuh penyegaran nih di wajah kalian, langsung aja semprot. Udah ada vitaminnya juga dan bikin seger juga. Setelah udah, dan itu wanginya beneran enak gitu loh, aduh. Dan langsung aja ditap-tap dikit aja. Oke guys, ini tunggu sampai dia meresap. Oke guys, ini adalah keempat produk yang udah aku pakai tadi kan. Kalian juga lihat, dan nanti aku bakalan kasih tahu nih ke kalian video pemakaian aku selama hari ke-7, selama 7 hari pemakaian. Dan emang ngefek banget sih, this is my honest review guys. Aku review jujur dan ini emang ngefek banget di aku, wajah aku jadi lebih cerah, nggak kusem gitu loh, jadi lebih halus aja gitu rasanya. Terus guys, kalau misalkan kalian mau beli ini, satu paket 4 produk ini harganya Rp499.000, kalian langsung aja beli di link yang udah aku taruh di description box, di sana udah lengkap banget. Oke guys, ini aku saranin ke kalian buat cobain produk lokal yang brighteningnya tuh aku banget, ini dari Soul Care ini. Terus guys, kalau misalkan kalian kulitnya berjerawat, nih kalian juga bisa nih pakai yang series acne, ada juga kok di sana, langsung aja cek linknya. Terus yang aku suka juga guys, ini tuh aduh, kalian tau gak sih, itu kecil, travel size banget. Jadi tuh, ini event kalian mau pergi kemana, ini bisa kalian bawa, kalian bisa muat di pouch kalian kan, keren banget. Dan aku bakal kasih tunjuk nih ke kalian pemakaian aku dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Ini setelah aku pemakaian 7 hari. Jadi menurut aku ya, produk ini tuh ampuh banget untuk mencerahkan kulit, terus cocok untuk semua kulit, dan aman juga even kalian punya kulit yang sensitif, ini juga bagus banget dan bisa kalian coba juga. Terus ini juga bisa untuk menghilangkan flek-flek jerawat atau flek-flek hitam gitu, sedikit demi sedikit itu udah pudar gitu loh. Terus dia juga bisa meratakan warna kulit kita guys, dan dia juga bisa mengencangkan kulit. Nah ini bagus banget nih buat kalian yang para anak muda biar gak cepet tua kan, gak cepet keriput gitu, kulitnya gak cepet kendor gitu kan. Nah ini recommended banget sih, kalian bisa coba deh. Ini bagus semuanya, aduh bingung deh, karena dilihat sendiri kan betapa bagusnya gitu loh.
Dan this is my honest review, guys. Okay, guys, itu tadi adalah review aku seputar skincare ini. Dan okay, semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian ada yang gak paham, silakan boleh tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab satu persatu. Dan kepoin juga di Soul Care skincare-nya, guys, karena itu bagus-bagus banget sih packaging-nya, itu lucu gitu loh. Okay, guys, thank you for watching this full video, guys. Don't forget to watch my another video. So thank you for watching and see you again on my next video.